Sebagai satu-satunya satelit alami bumi, bulan memiliki peran penting bagi keberlangsungan hidup manusia serta organisme lainnya. Seperti diketahui, kebersamaan bulan dengan bumi sudah terjalin selama miliaran tahun. Saat ini, bulan berusia sekitar 4,5 miliar tahun. Selama miliaran tahun mengorbit bumi, ternyata bulan diam-diam semakin menjauh dari planet yang dihuni manusia tersebut. Bulan menjauh dari bumi dengan kecepatan sekitar 3,8 cm setiap tahunnya. Lalu, apa yang akan terjadi apabila bulan terus-menerus menjauhi bumi? Semakin bulan menjauh dari bumi, maka waktu siang dan malam akan menjadi lebih panjang. Ini lantaran bulan mempengaruhi kecepatan rotasi bumi pada porosnya. Semakin jauh jarak antara keduanya, semakin lambat rotasi bumi pada sumbunya. Hal tersebut sudah diteliti oleh para ilmuwan menggunakan metode statistik baru. Menurut pernyataan dari Universitas Wisconsin-Madison, melalui metode statistik baru, para ilmuwan mengintip masa lalu geologi bumi dan melakukan rekonstruksi sejarah. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa 1,4 miliar tahun yang lalu, bulan dan bumi berjarak lebih dekat. Akibatnya, planet ini berputar lebih cepat. Waktu satu hari hanya berlangsung selama 18 jam. Apabila bulan semakin menjauh dari bumi, maka waktu siang dan malam akan menjadi lebih panjang. Jika saat ini satu hari terdiri dari 24 jam, tak menutup kemungkinan waktu satu hari di masa depan menjadi 25 jam atau lebih seiring menjauhnya bulan dari planet induknya. Gaya gravitasi bulan memberikan efek pasang surut terhadap air laut di bumi. Bagian lautan yang berada lebih dekat dengan bulan akan mengalami pasang. Sebaliknya, sisi laut yang berada lebih jauh dari jangkauan bulan akan mengalami surut. Jika bulan semakin menjauh dari bumi, maka gelombang pasang air laut akan menjadi lebih sedikit. Ini bisa terjadi lantaran tarikan gravitasi satelit alami bumi itu melemah. Apabila objek langit berbentuk bulat padat itu terus menjauh dari planet induknya, ritme pasang surut air laut di bumi akan mengalami kekacauan. Tak hanya itu, ekosistem serta kehidupan hewan-hewan laut yang ada di pesisir juga terancam hancur. Kepiting, terumbu karang, dan biota laut lainnya bakal kesulitan untuk bertahan hidup. Salah satu peran penting bulan, yakni menstabilkan kemiringan sumbu atau poros bumi. Ini berdampak pada keseimbangan iklim, musim, dan cuaca di planet bumi. Jika bulan terus melangkah menjauhi bumi, maka keseimbangan antar musim akan terganggu. Kondisi cuaca juga bakal semakin ekstrim dan sulit untuk diprediksi. Selain itu, apabila bulan semakin menjauh dari bumi, langit malam bakal menjadi semakin gelap. Cahaya bulan yang sebelumnya menerangi langit malam akan meredup seiring ia berjarak dengan bumi. Ini jelas akan membawa perubahan yang signifikan bagi kehidupan seluruh makhluk hidup di bumi. Kendati demikian, tak perlu khawatir secara berlebihan lantaran prediksi bulan menjauh bahkan hilang dari bumi akan terjadi miliaran tahun yang akan datang. Meskipun saat ini bulan menjauh 3,8 cm setiap tahunnya, dampak yang diberikan tidak akan begitu signifikan.